pertama, ikuti ustazah ya. Yang pertama, satu. Ikuti, kayak ular jalannya, ikuti instruksi ustaz dan ustazah dengan cepat. Diulangi sama-sama, satu. Ikuti instruksi dan ustazah dengan cepat. Dua. Dua. Angkat tangan jika ingin berbicara. Tiga. Tiga. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. Empat. Membuat pilihan cerdas. Lima. Membuat ustadz dan ustazah senang. Nah, itu tadi lima aturan belajar di kelas atau Zoom, sama saja. Yang pertama apa tadi? Ikuti instruksi ustadz dan ustazah dengan cepat. Dua. Angkat tangan jika ingin berbicara. Tiga. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. Empat. Membuat pilihan cerdas. Lima. Membuat ustadz dan ustazah senang. Oke, nanti lama-lama kalian bisa hafal sendiri ya. Sekarang enggak apa-apa, belajar sama-sama. Kelas-kelas. Yes, yes. Yes, yes. Oke. Okay. Ustazah yes, yes, akan share tentang pengenalan SD Nurul Faizah. Biar makin kenal ya, karena sekarang kalian menjadi bagian keluarga SD Nurul Faizah. Nah, ada ganteng ya, ganteng. Sudah keluar? Belum. Belum. Nah, dilihat dulu. Dengar suaranya. Saja tidak. Oh, tidak. Oke. Sudah dengar? Sudah. Nah, itu ruang kelas saat belajar kalau di kelas. Nah, ada setiap kelas biasanya satu kelompok dikelompokkan. Itu kalau kegiatan mengajinya. Ini kegiatan outdoor-nya. Makan bersama.
as I travel through the earth. Sudah lihat kan? Tadi ada apa aja kegiatannya? Waalaikumsalam. Tadi di Nurul Faiza ada kegiatan apa? Ada kegiatan puncak tema, ada kegiatan tengah semester. Banyak sekali. Sebentar. Nah, pasti kalian senang kalau sudah masuk sekolah. Tapi sama saja meskipun online, kita juga harus tetap senang dan semangat belajarnya ya.
Okay. Nah, yang kedua videonya kali ini tentang Mars SD Nurul Faiza. Jadi SD Nurul Faiza itu punya lagu. Kalian juga harus hafal ya. Sebentar ya. Ya, nah ini sudah keluar. Belum ya? Lagunya sudah keluar belum? Tunggu sebentar. Nah. Diikutin ya. Kataan hutalah ka. Yang nyanyi itu kakak-kakak kelas kalian. Jadi yang kepingin kayak kakak-kakak kelasnya bernyanyi itu besok bisa ikut ekstra paduan suara khusus menyanyi ya. Ya. Les, les. Les. Masih ada yang belum. Kalau Usada bilang les, jawabnya apa? Yes. Sama ayah bundanya enggak ya kira-kira? Sudah tidak boleh sama ayah bundanya. Karena sudah kelas 1 jadi harus mandiri. Untuk itu diajarin toilet training. Nah, apa saja Ustazah? Toilet training SD Nurul Faiza. Atau adab ketika di kamar mandi atau tata cara ketika di kamar mandi. Adab atau tata cara masuk kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil. Yang pertama, doa masuk kamar mandi. Ada yang hafal? Doanya? Angkat tangan dong yang hafal siapa? Ayo. Mana siapa yang apa? Ustazah pengen tahu. Enggak apa-apa salah, sama-sama belajar. Yang hafal siapa ya doa masuk kamar mandi? Yang depan-depannya
Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Ada yang apa? Ingat? Sama-sama yuk. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Oke, good job. Yang belum bisa belajar untuk dihafalkan doa masuk kamar mandi. Yang kedua apa Ustazah? Masuk mendahulukan dengan kaki kiri. Jadi kalau masuk kamar mandi, habis sampai pintu, kaki kiri dulu yang masuk. Ya. Setelah masuk kamar mandi, lepas celananya atau roknya dan digantung di tempat gantungan. Di kamar mandi nanti itu biasanya ada gantungan. Nah, itu dilepas celana atau roknya. Kemudian yang keempat, setelah pipis atau buang air besar, bisa disiram klosetnya atau WC-nya itu disiram yang banyak ya. Biar tidak apa kira-kira ya? Biar tidak bau. Biar tidak bau, jadi disiram. Yang kelima, jangan lupa ketika buang air besar atau kecil dengan posisi jongkok. Karena itu sesuai sunnah Nabi. Kemudian yang keenam, membersihkan najis yang ada di kloset. Jadi pipisnya sama ee-nya itu dibersihkan, disiram. Setelah itu beristinja atau cebok menggunakan tangan kiri. Kemudian yang kedelapan, kalau di kamar mandi itu harus hemat air, tidak boleh bermain air atau membuang-buang air. Dan letakkan gayungnya pada tempatnya. Yang kesembilan, keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Dan berdoa. Apa doa keluar kamar mandi ya? Ada yang tahu? Yuk. Tadi sudah ada yang hafal doa masuk kamar mandi. Yang keluar kamar mandi? Alhamdulillahilladzi haba anil ada wa afani. Ada yang hafal? Oh, Mas Aro hafal. Anak-anak sih sebetulnya hafal tapi kadang lupa depannya. Iya, diulangi lagi yuk. Doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi haba anil ada wa afani. Oke, pinter semua. Nah, setelah itu bersihkan kaki dan tangan sebelum meninggalkan area kamar mandi. Ini Ustazah ada video toilet training yang diperagakan sama Ustadz Riko. Ustadz Riko tadi ngajar apa ya? Masih ingat? Olahraga. Pinter ngajar olahraga. Ini Ustadz Riko memperagakan cara ke kamar mandi. Lihat ya. Bentar. Cekto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Jisron yang akan menjelaskan tentang adab masuk kamar mandi dan buang air. Mandi, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Doanya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaith. Setelah berdoa, lalu masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Setelah masuk, lepas lana dan digantungkan di tempatnya. Sebelum buang air kecil, siram terlebih dahulu klosetnya dan buang air kecil di dalam kloset. Buang air kecil dengan cara jongkok, kaki kiri di belakang sebagai tumpuan dan kaki kanan ada di depan. Setelah selesai, siram kloset dengan bersih. Memakai celana, lalu keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil 'adza wa 'afani. Setelah keluar dari area kamar mandi, bersihkan kaki dan tangan dan pastikan tidak ada najis yang menempel. Demikian video kulit training dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video dari Ustadz Diko sama Ustadz Yusron. Jadi sekarang kalian kalau ke kamar mandi baik di rumah atau di sekolah nanti tidak boleh terburu-buru. Kan sudah tahu caranya ya, diajari sama Ustaz Riko. Jadi tidak boleh terburu-buru lari nggak disiram. Boleh apa enggak kayak gitu anak-anak? Nggak boleh. Nggak boleh, jadi harus sesuai anjuran sunnah Nabi. Di kelas-kelas. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah akan memberi penjelasan. Tugas hari ini kalian membuat video perkenalan. Membuat videonya sendiri-sendiri perkenalan. Yang isinya, satu, nama panjangnya. Kemudian, nama panggilannya. Dan yang ketiga, alamat rumahnya. Contohnya bagaimana? Contohnya kayak gini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Disa Aimatul Milah. Panggilannya Disa, alamatnya di Surabaya atau di jalan apa gitu ya. Videonya ditunggu Ustazah sampai jam 9 malam ya. Kan kalian belum kenal, jadi biar kenal semua, membuat video nanti Ustazah jadikan satu videonya ya. Ya. Ada yang belum paham? Paham. Mana semangat, Bu? Ini semangat. Yes. Oh, pintar. Mana semangat, Bu? Ini semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke. Okay. Sudah tidak ada yang bertanya? Sudah saja. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustazah akan akhiri Zoom hari ini. Dilanjutkan anak-anak mengerjakan membuat video perkenalan diri. Ini. Siapa yang tanya mana? Ustazah tadi apa? Angkat tangan jika ingin berbicara.
siapa yang mau tanya? Mas Aro apa Mas Aro? Dinyalakan speakernya Mas Aro, suaranya Mas Aro. Nah, sudah yuk. Tanya pertama. Bapak Ustada. Ya, Pak Izam. Itu ada kelasnya macam-macam ya? Iya, di Nurul Faiza itu yang kelas 1 ada 3 kelas. Ada 1A, ada 1B, ada 1C. Jadi ada kelas 1 itu ada 3 kelas. Nah, kalian ini termasuk kelas 1 apa? A. 1A, diingat-ingat. Kelas 1A ini kebanyakan laki-lakinya, ceweknya cuma sedikit. Cuma ceweknya cuma 6. Cowoknya banyak. Iya. Sama di kelas 1B juga gitu, kebanyakan laki-lakinya. Tapi enggak apa-apa. Satu kelas, satu saudara. Ada yang tanya lagi? Mas Aro lagi tanya apa? Mas siapa ini yang namanya Dewi Rosanti ini? Speakernya nak? Ntar nggak dengar, harus ada speakernya mati soalnya. Yuk, mau tanya apa mas? Siapa hitam? Siapa namanya? Sudah nggak kelihatan itu. Maulana. Oh, Mas Maulana. Iya, mau tanya apa Mas Maulana? Sekolahnya kapan? Sekolahnya mulai hari ini, tapi melalui Zoom tidak bisa masuk sekolah. Ada yang tahu ya kenapa nggak bisa masuk sekolah? Karena ada corona. Karena ada corona, virus corona. Ya. Corona juga jahat, corona. Corona jahat. Makanya kalian tidak boleh banyak keluar orang meninggal rumah. Semua. Gak ya, boleh banyak, rumah. Banyak banget. Biar tidak tertular, tetap di rumah aja ya. Iya. Belajarnya juga di rumah. Biar sehat semuanya. Iya. Iya. Ada yang tanya lagi? Iya, Us. Mas Ibad tanya, Mas Ibad. Ya. Mbak Caca enggak tanya, Mbak Olis? Ya. Mbak Talita itu ya? Enggak tanya. Mas Rizky Maulana enggak tanya? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Oke, kalau sudah Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Tujuannya yang manis, yang rapi, yang anteng-anteng mau difoto sama Ustada. Baik, tak tolong dinyalakan kameranya ya. Mas Ibad. Iya, buat laporan nanti kalau ditanya Ustada Ainun, mana anak kelas 1A? Nah, Ustada punya fotonya ini. Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sudah siap? Satu. Boleh gaya kok, boleh. Gak usah tegang-tegang. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa tugasnya ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patuh sama orang tua. Jangan lupa sholat lima waktunya. Iya, Ustaz. Tetap pakai masker, sering cuci tangan, sama jaga jarak.